Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Mari kita memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah melihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Sebelum kita melanjutkan pujian, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh kembali beribadah kepada-Mu. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus baik ya pada kita. Hari ini kita bisa menikmati ciptaan Tuhan. Kita bisa merasa panas sinar matahari. Kita bisa mendengar kicauan burung yang merdu. Kita bisa melihat bunga yang bermekaran. Dan Tuhan juga selalu melihat dan memperhatikan segala tingkah laku kita dan perbuatan kita. Kita mau memuji Tuhan lagi. Mata Tuhan melihat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan lagi. Firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Nah, tadi kita sudah banyak memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, sudah disiapkan Alkitabnya. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pertolongan dan pimpinan-Mu di dalam kami memuji-muji nama-Mu. Biarlah Tuhan, pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan bersama belajar firman-Mu. Tolong kami, bimbing kami, jadikan hati kami tanah yang subur untuk siap kotaburi benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam penyampaian firman-Mu ini hanya dalam kuasa dan pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Salomo menggantikan Daud.
Nats Alkitabnya terambil dari 1 Raja-Raja 1 ayatnya 28 sampai yang ke-40. Yuk kita dengarkan bersama. 1 Raja-Raja pasal 1. Salomo diurapi menjadi raja. Lalu Raja Daud menjawab katanya, panggillah Batseba. Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel dengan sumpah ini. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Lalu Batseba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya. Lagi kata Raja Daud, panggillah Imam Sadok, Nabi Natan, dan Benaya bin Yoyada. Mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Sadok dan Nabi Natan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu, kamu berjalan pulang dengan mengiring dia, lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku, sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan ala tuanku raja. Seperti Tuhan menyertai tuanku raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta tuanku Raja Daud. Lalu pergilah Imam Sadok, Nabi Natan, dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Sadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kema lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria ramai-ramai, sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Anak-anak, kekuasaan itu adalah sesuatu yang sangat memikat. Yang sangat memikat untuk semua orang yang menginginkan kekuasaan itu. Tapi kekuasaan itu adalah mandat. Mandat yang diberikan kepada seseorang yang layak menerima kuasa itu. Nah, kita balik ke ayat firman Tuhan pagi hari ini. Tadi di dalam Alkitab dikatakan ya, bahwa Raja Daud itu kondisinya dia sudah tua, sudah sepuh ya. Dia tidak bisa melakukan aktivitas lagi. Nah, terus di negerinya itu menjadi satu kesempatan, kondisi Raja Daud yang tidak sehat, yang tidak bisa melakukan tugasnya sebagai seorang raja, dipergunakan oleh salah satu anaknya yaitu Adonia. Dia mengambil kesempatan ayahnya yang saat sakit, lalu dia mentahbiskan dirinya menjadi apa? Menjadi seorang raja menggantikan ayahnya. Nah, anak-anak, setelah melihat apa yang dilakukan Adonia, ternyata ada satu kubu yang lainnya yaitu kubunya Salomo. Jadi ada dua kubu, satu kubunya Adonia, satunya kubunya Salomo. Hanya Salomo tidak ikut-ikut. Untuk apa? Untuk merebut kekuasaan itu. Tapi setelah apa yang dilakukan Adonia, yaitu rajanya, anaknya Raja Daud, lalu Batseba, ibunya Salomo, juga Nabi Natan dan Imam Zadok, dia mengingat lagi janjinya Raja Daud kepada Batseba bahwa anaknya lah nanti yang akan menggantikan Raja Daud duduk di atas tahtanya. Setelah Adonia memproklamirkan dirinya sebagai raja, mengundang semua kenalannya, anak-anak raja, tetapi tidak mengundang Batseba, Imam Zadok,
Nabi Nathan maupun adiknya Salomo. Setelah peristiwa itu, Betseba karena sarannya Nabi Nathan menghadaplah ke Raja Daud. Lalu dia menyampaikan, mengingatkan apa yang sudah dijanjikan Daud kepadanya, bahwa nanti anaknya akan menggantikan dia menjadi raja di Israel dan Yehuda. Setelah Raja Daud diingatkan oleh kehadiran Betseba dan juga Nabi Nathan, akhirnya Raja Daud ingat akan janji yang sudah diberikan dan mengutus Imam Zadok, Nabi Nathan untuk membawa Salomo ke daerah Gihon untuk mengurapi Raja Salomo menjadi penggantinya Raja Daud. Karena kalau secara fisik saat itu memang Raja Daud sudah tidak berdaya, tetapi secara hukum dialah rajanya, dan apa yang keluar dari mulutnya Daud suatu titah yang harus dihormati dan dipatuhi. Makanya setelah Raja Daud menyuruh Imam Zadok dan Nabi Nathan untuk mengurapi Salomo anaknya menggantikan Raja Daud di daerah Gihon. Setelah itu ada perarakan. Setelah diurapi menjadi raja di daerah Gihon, ada perarakan. Salomo yang sudah ditahbiskan akhirnya masuk ke kota dan syah menjadi penggantinya Raja Daud. Saat perjalanan Salomo setelah pentahbisan diiring ke kota Daud, lalu Adonia dan semua undangan yang hadir saat dia melantikkan diri, memproklamirkan diri menjadi raja tadi, mendengar, loh, suara apa itu? Akhirnya orang-orang yang ada di situ menyampaikan bahwa Raja Daud sudah menunjuk penggantinya untuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Lalu semua undangan yang di situ apa? Undur diri, keluar. Dan Adonia bagaimana? Dia takut, ya. Karena dia kan mengambil kekuasaan itu dengan paksa. Dia takut. Tapi anak-anak, Salomo adalah orang yang penuh kasih. Setelah melihat Salomo ditahbiskan dan syah menjadi raja, akhirnya Adonia dipanggil. Dan Adonia mengakui kesalahannya, terus dia meminta maaf. Setelah itu, Salomo memaafkan Adonia. Dan Tuhan berjanji kepada Daud bahwa Tuhanlah sebenarnya yang memilih keturunannya Daud untuk apa? Untuk menjadi raja dan diberi kesempatan untuk mendirikan bait Allah. Dan Tuhan berjanji di dalam 2 Samuel ayat pasal yang ke-7 ayat 12 dan 13, Tuhan berjanji bahwa kerajaannya nanti akan dikokohkan. Nah, anak-anak, yang tadi di awal ada perebutan kekuasaan, tetapi kalau itu bukan rencana Tuhan, maka orang itu tidak dapat memiliki kekuasaan itu. Lalu, apa yang patut dan yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pagi ini? Keterpilihan Salomo itu terjadi karena rancangan dan kehendak Tuhan, bukan semata-mata keinginannya Daud. Karena sebelum Salomo lahir, Tuhan sudah berjanji kepada Daud bahwa keturunannya lah yang akan menduduki tahtanya. Lalu Adonia yang notabene dia itu lebih tua daripada
Salomo dia lahirnya lebih tua, lebih dahulu. Tetapi bukan dia yang ditunjuk oleh Tuhan. Dan Adonia akhirnya malu, dia takut, lalu menghadap Raja Salomo dan Salomo mengampuninya. Nah, anak-anak, kekuasaan itu seringkali membutakan banyak orang. Yaitu, bahkan pemimpin-pemimpin yang sudah berkuasa seringkali menjadi gelap mata. Memakai kekuasaan itu untuk kepentingan diri sendiri, tidak sesuai dengan tujuan di awalnya. Nah, oleh karena itu, anak-anak, penting bagi kita semuanya, gitu, bagi kita semuanya untuk ingat, kita harus selalu mendoakan pemimpin-pemimpin yang ada di sekeliling kita, baik itu pemimpin di sekolah, ya, baik itu pemimpin di gereja, ataupun pemimpin yang ada di negara kita, bisa Bapak Presiden, anggota dewan, gubernur, bupati, kepala desa, sampai yang terendah di RT/RW. Kita harus memiliki hati untuk apa? Untuk mendoakan para pemimpin kita agar mereka bisa menjalankan apa? Mandat kekuasaan yang diberikan kepada mereka dengan baik untuk kepentingan rakyat banyak. Ya. Nah, oleh karena itu, ayat hafalan kita pagi ini terambil dari 1 Timotius 2 ayatnya 1B sampai yang kedua. Yuk, kita baca bersama ya. 1 Timotius 2 ayat 1B sampai yang kedua. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nah, Nana, biarlah firman Tuhan pagi ini menolong kita, untuk kita bisa menempatkan diri dan mendukung pemimpin-pemimpin kita melalui setiap doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi ini melalui tema Salomo menggantikan Daud, dan Salomo boleh memimpin kerajaan Israel dan Yehuda dengan baik. Tuhan, kami juga rindu menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang mendukung para pemimpin kami, baik pemimpin di sekolah kami, pemimpin-pemimpin kami di gereja ini, maupun pemimpin yang ada di pemerintahan, dari Bapak Presiden, pembantunya sampai yang terendah di RT/RW lingkungan kami berada. Biarlah Tuhan, mereka boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam menjalankan mandat yang sudah diberikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Selanjutnya kita mau memberikan persembahan buat Tuhan dengan diiringi pujian bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Dan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas semua berkatmu dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu, kiranya Engkau berkenan dan menerimanya. Berkati
orang tua kami dan bekerja mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu. Amin. Teman, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar mendoakan para pemimpin kita, baik di sekolah, di gereja, maupun pemimpin negara kita, supaya Tuhan memberikan hikmat dalam setiap mengambil keputusan. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Kita mau memuji Tuhan. Tuhan dengar doaku. Atas pimpinanmu dalam ibadah kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Engkau selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu teman-teman, dan Yesus memberkati. Bye-bye.